Lilinar dan Aurel Hermansyah akan segera menikah. Atta Lilinar dan Aurel Hermansyah makin lengket. Berawal dari kolaborasi bareng untuk konten YouTube, keduanya kini menjadi pasangan kekasih. Bahkan, kedua pun santer dikabarkan serius ke jenjang pernikahan. Tanda keduanya akan menikah adalah pesan Agus Burhansyah, paman Aurel. Abang Anang Hermansyah itu menyebut keponakannya itu segera menjadi pendamping seseorang. Tidak lama lagi, kamu akan menjadi pendamping seseorang. Persiapkan lahir dan batin, jadikan perjalanan hidupmu sebagai cermin dalam kehidupanmu kelak, ujar pria yang berprofesi sebagai dokter itu. Agus meminta Aurel jujur pada diri sendiri. Sebagai perempuan, dia menilai Aurel tak perlu mendapatkan pengakuan dari siapapun. Yang paham kamu aja adalah dirimu sendiri. Jadilah perempuan yang soleha, ungkap Agus menutup unggahannya. Tanda selanjutnya adalah saat ibu sambung Aurel, Ashanti menangis tak kuasa membayangkan harus melepas putrinya untuk menikah. Meski berat, Ashanti mengatakan tetap akan memberi restu kepada Aurel dan calon suaminya. Kalau memang dia udah ketemu jodohnya, kenapa nggak langsung nikah aja? Kata Lenggo Geni. Perempuan yang akrab disapa Ibu Gen itu pun membebaskan siapapun yang kelak akan menjadi jodoh putra sulungnya. Ia percaya bahwa pasangan hidup sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Sebagai ibunda, Lenggo Geni berdoa agar Atta mendapat jodoh yang terbaik. Terpenting adalah sang putra juga rajin memperbaiki diri agar mendapat jodoh yang baik juga.